Kembali di Net24. Ya, Taufik, kalau misalnya kayak aku nih belum kesampaian ke India, ingin merasakan eksotikanya, makanannya, kita bisa datang ke Medan, Sumatera Utara. Walaupun di sana nggak ada Taj Mahal sih, Alice, ya, tapi di sana ada kampung yang dijuluki Little India, namanya adalah Kampung Madras. Benar, Kampung Madras ini juga dijuluki Kampung Geling, tahu dong kira-kira kenapa? Tahu, karena sebagian warga yang menetap, kebanyakan warga yang menetap di sana ini rata-rata berkulit gelap. Ya. Tapi jangan salah, Alice, di sana ini makanannya enak-enak semua, makanya dijuluki juga sebagai surga kuliner Asia dan Indonesia. Harus dicoba ya. Perayaan Adi Mahapuja adalah upacara yang digelar orang India untuk menolak bala. Dupa, doa, dan nyanyian persembahan kepada para dewa adalah bagian dari ritual ini. Tradisi yang diperingati satu tahun sekali pada bulan Adi di Penanggalan India. Biasanya jatuh antara bulan Juli dan Agustus. Perayaan Adi Mahapuja merupakan perayaan terbesar umat Hindu India, terutama etnis Tamil. Perayaan ini bukan di India, tapi di kampungku, Kampung Madras yang lebih dikenal dengan Kampung Keling. Terletak di Kecamatan Polonia, Kota Medan, kawasan ini dihuni oleh warga keturunan India sejak tahun 1873. Nenek moyang kami, bangsa India Tamil, datang ke Medan untuk mengadu nasib sebagai pekerja di perkebunan dan menjadi kuli kontrak. Awalnya hanya 25 orang saja, tapi terus berkembang sampai sekarang. Kampung Keling menjadi salah satu kebanggaan Kota Medan. Little India adalah sebutan lain buat kampungku. Di sini masih banyak kuil umat Hindu. Yang terbesar adalah Kuil Sri Mariaman. Nama Kampung Madras sekarang lebih sering digunakan. Istilah Keling tidak kami sukai karena lebih bersifat seperti ejekan. Dalam bahasa India tak ada istilah Keling. Kami dibilang Kampung Keling, ya kami senyum-senyum aja. Tapi kalau apa, kami bukannya tersinggung, bukan. Tapi kami kurang apa gitu, kurang respon gitu. Saat ini keturunan India yang ada di Medan bukanlah mereka yang datang langsung dari India. Kami adalah generasi ketiga atau keempat dari pendatang awal. Bahkan banyak yang sudah tidak bisa berbahasa India. Ada sih yang memang karena di keluarganya itu setiap hari udah ngomong gitu, ada yang cuma bisa ngerti, ada yang juga bisa ngomong. Kami adalah orang Indonesia, walau memiliki keturunan India. Kami lahir dan besar di sini, tapi tetap menjaga tradisi nenek moyang kami. Sebelum mengikuti perayaan Adi Mahapuja, ada beberapa persiapan yang aku lakukan. Sebagai keturunan India, aku tak meninggalkan tradisi perawatan kecantikan ala India. Perawatan kecantikan yang khas seperti waxing dan threading alis masih biasa aku lakukan. Kali ini, aku akan melakukan threading dan memakai mehandi. Membentuk alis dengan keterampilan khusus menggunakan seutas benang membuat alis menjadi lebih cantik. Teknik ini bahkan mempertahankan bentuk alis lebih lama dibandingkan dicukur atau dibentuk dengan menggunakan silet. Tapi buat yang belum terbiasa, teknik ini akan terasa sakit. Lalu ada mehandi, melukis tangan dan kaki dengan ornamen khas India. Dulunya, mehandi hanya dipakai oleh para pengantin. Fungsinya sebagai penanda bahwa wanita yang memakainya tidak bisa lagi diganggu. Tapi sekarang sudah mulai bergeser dari pertimbangan keamanan menjadi pemanis penampilan. Bahkan varian warna tato ala India ini sudah lebih beragam. Kalau dulu cuma satu warna, sekarang ada beberapa pilihan warna. Kain sari juga tak bisa lepas dari tradisi warga kampungku. Biasanya aku membeli kain sari untuk perayaan maupun acara pesta. Walau terbilang cukup mahal karena diimpor langsung dari India, kain sari sudah menjadi bagian yang tak lepas dari kebudayaan kami. Sehelai kain sarinya bisa mencapai ratusan ribu sampai jutaan rupiah.
terutama kain sari modern yang dimodifikasi dengan kristal-kristal Swarovski. Setelah memilih kain sari, kurang lengkap rasanya tanpa aksesoris. Saatnya memilih perhiasan, gelang, anting, dan kalung melengkapi penampilanku. Tapi untuk perayaan kali ini aku memilih menggunakan baju Punjabi. Baju ini lebih kasual, sehingga lebih cocok buat anak muda seperti aku. Perayaan seperti ini selain melestarikan tradisi, tapi juga menjaga kesatuan kami. Sebenarnya masih bisa bikin anak-anak muda Tamil itu masih bisa sering datang ke kuil itu karena perayaan-perayaan. Setelah selesai berdoa, ini acara yang ditunggu-tunggu, yaitu berebut bubur. Campuran bubur gandum dan bubur beras dengan topping sayuran ini tak boleh ketinggalan. Kami percaya ini membawa keberkahan karena sudah didoakan oleh pendeta yang disertai ritual mengelilingi kuil. Bubur memaknai siklus kehidupan, di mana saat kita bayi, sakit, dan tua akan memakan bubur. Ada juga acara makan bersama sebagai bentuk syukur kepada para dewa. Aroma rempah bumbu kari sungguh menggodaku. Semua masakan ini menggunakan sayuran sebagai bahannya. Seperti makanan vegetarian ya. Nikmatnya makan beralaskan daun pisang. Ternyata ada alasannya loh, daun pisang digunakan sebagai alas. Pohon pisang tumbuh hampir di berbagai belahan dunia dan semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Maksudnya, agar kita sebagai manusia, kita bisa hidup di mana saja serta bermanfaat untuk siapa saja. Tradisi dan budaya India memang sangat kental di kampungku ini, tapi sudah terjadi akulturasi dengan warga etnis lainnya. Ya karena kami juga udah ngebaur sama yang lain, terus kami juga kan sekolahnya ngebaur, nggak ada yang tempat yang sama gitu. Udah belajar untuk dekat sama yang lain juga, jadi nggak ada pengalaman-pengalaman yang buruk entah apa karena masalah minoritas nggak ada. Kampung Madras tak lagi didominasi oleh etnis Tamil India. Kesulitan ekonomi yang terjadi membuat banyak etnis Tamil yang memilih untuk meninggalkan Kampung Madras. Kini, kami yang tinggal di sini hidup berdampingan dengan etnis keturunan Tionghoa. Bahkan jumlahnya sudah lebih banyak dari kami. Walau begitu, kita tak dibedakan oleh suku, karena kita semua orang Indonesia. Ya, Vic, dulu kampung ini ternyata namanya itu adalah Patisa. Karena tapi kemudian dirubah guna mencerminkan tanah asal warga keturunan India yang tinggal di sana. Akhirnya jadi Kampung Madras. Tapi sayang kurang populer namanya. Akhirnya berubah lagi jadi Kampung Keling. Sejak itu baru mulai populer dan dikenal masyarakat. Waduh, berarti sudah melalui tiga ganti nama ya. Tiga kali ganti nama, ada tiga julukan. Plus satu julukan lagi yaitu Little India. Tapi ngomong-ngomong soal Little India, saya jadi ingat kalau misalnya tidak hanya di Medan, Sumatera Utara, tapi negara tetangga kita juga punya Little India ya. Misalnya. Di Singapura ada. Malaysia, di Kuala Lumpur juga ada. Malaysia. Semoga Little India di Medan ini gak kalah sama macam negara ya. Bangga kita ya. Bangga dong. Iya. Dan kita